Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga Champions tadi malam, tanggal 25 dan 26 Oktober tahun 2022. Sevilla versus FC Copenhagen, Sevilla menang 3-0. Di jam yang sama 23.45, Red Bull Salzburg versus Chelsea, Chelsea menang 2-1. Di jam 2 tadi malam, Benfica versus Juventus, Juventus harus kalah lagi dengan 4-3. Di pertandingan lain, Paris Saint-Germain menang telak 7-2 versus Maccabi Haifa. Masih di hasil pertandingan tadi malam, Borussia Dortmund versus Manchester City bermain imbang 0-0. Di pertandingan lain, Celtic versus Shakhtar 1-1. Masih di hasil pertandingan tadi malam, RB Leipzig versus Real Madrid. Real Madrid harus kalah dengan 3-2. Pertandingan lainnya, Dinamo Zagreb versus AC Milan. AC Milan menang 4-0. Inilah jadwal selanjutnya Liga Champions nanti malam, hari Rabu 26 Oktober tahun 2022. Di jam 23.45, Klub Brugge versus FC Porto, livevideo.com. Di jam yang sama 23.45, Inter Milan versus Victoria Plus, livehgtv dan video.com. Jadwal selanjutnya pertandingan Liga Champions hari Kamis 27 Oktober tahun 2022. Di jam 2 dini hari, Ajax Amsterdam versus Liverpool, livevideo.com. Di jam yang sama, Atletico Madrid versus Bayer Leverkusen. Masih di jam 2 dini hari, Barcelona versus Bayern Munchen, livehgtv dan video.com. Pertandingan lainnya di hari Kamis 27 Oktober, Frankfurt versus Marseille, livevideo.com. Tottenham versus Sporting CP, jam 2 dini hari. Masih di jam 2, Napoli versus Rangers, livevideo.com. Berikut ini adalah daftar klasemen sementara Liga Champions tahun 2022 di babak penyisian grup. Di grup A, peringkat pertama Napoli 12 poin, peringkat kedua Liverpool dengan 9 poin. Di grup B, peringkat pertama Klub Brugge dengan 10 poin, peringkat kedua FC Porto 6 poin. Di grup C, peringkat pertama Bayern Munchen dengan 12 poin, peringkat kedua Inter Milan dengan 7 poin. Di grup D, peringkat pertama Tottenham dengan 7 poin, peringkat kedua Marseille dengan 6 poin. Di grup E, peringkat pertama Chelsea dengan 10 poin, peringkat kedua AC Milan dengan 7 poin. Di grup F, peringkat pertama Real Madrid 10 poin,
Peringkat kedua RB Leipzig dengan 9 poin. Di grup G, peringkat pertama Manchester City 11 poin. Peringkat kedua Borussia Dortmund dengan 8 poin. Di grup H, di peringkat pertama Paris Saint-Germain 11 poin. Peringkat kedua Benfica 11 poin. Berikut ini adalah daftar top skor sementara Liga Champions tahun 2022-2023. Di peringkat pertama, Mbappe dari Paris Saint-Germain dengan 6 gol. Peringkat kedua, Erling Haaland dari Manchester City dengan 5 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Lewandowski dari Barcelona dengan 5 gol.